Nuri Black Lorry, Mas. Oh, Black Lorry. Nah, ini jinak. Ya. Oh, burungnya jinak ya. Jinak banget. Jinak total ya, teman-teman ya. Bangun Mas ini dikukur-kukurin ya. Iya, oh, langsung bangun dia. Geser pantau burung masterannya teman-teman dari Laura atau nama lainnya Takur Api ya. Ini tinggal 2 ekor ya Mas ya? 2 ekor ngabisin Mas. Ngabisin, berapa harga ngabisin? Oke teman-teman, kita cek visi atau unboxing ya dari jenis burung Blue Mampi. Mampi, tampilannya seperti ini ya. Yang terjangkau tapi suara istimewa ya. Ada tepuk kepala abu, pilihannya lagi banyak. Tampilan unboxing dari biomedanya teman-teman, bodi gede. Super. Jenggernya juga masih tipis-tipis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Kicomania. Untuk di kesempatan hari ini, admin kembali ke pasar burung pramuka dan kita start dari parkiran bagian belakang atau parkiran motor ya. Sebelum mulai, admin ucapkan banyak terima kasih untuk para teman Kicomania yang hadir. Simak tonton video channel Master Burung. Tak lupa doa untuk para teman Kicomania, semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya dan diberkahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Untuk hari ini teman-teman, kita mau coba merapat ke kiosnya Mas Didi atau Langgeng Jaya. Dan di sini ada gang. Nah, teman Kicomania tinggal masuk lurus beberapa langkah menuju lokasinya. Nah, jadi setelah masuk beberapa langkah teman-teman, ini dia dari lokasi kios Langgeng Jayanya. Untuk dukungannya jangan lupa buat tekan tombol subscribe-nya serta nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Kita sapa langsung dengan ownernya, ada Mas Didi. Assalamualaikum Mas Didi. Waalaikumsalam Mas. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik Mas. Sehat selalu ya? Ya benar. Sabtu ceria nih Mas Didi nih? Oh, pastinya ceria. Oke, tanggal muda ya? Tanggal muda. Kan tanggal 30 udah muda daripada kita. Jadi buat teman Kicomania yang cari burung ocean, masteran, lokal, import, bahan gacor, di sini ada Mas Didi? Oh pasti ada Mas. Oh berarti komplit ya? Komplit, dari lokal, import, masih tersedia. Oke, nanti kita pantau. Info pengirimannya Mas? Pengiriman area Jabodetabek bisa COD Mas. Untuk luar kota video call dulu, cocok transfer nggak cocok cancel. Simple ya Mas? Simple. Tetenya Mas Didi? Tete bisa, yang penting burung yang kita mainin. Yang penting burung sehat, tidak cacat, nambahnya nego-nego di kios. Oke, langsung merapat di kios ya. Ya benar. Baik Mas Didi, karena stoknya di sini selalu banyak banget. Jadi seperti biasa kita bikin part 1 dan part 2 ya Mas. Siap Mas. Biar kepantau semua, kita pantau untuk part yang pertama Mas. Siap. Buat pantauan yang pertama dimulai dari jenis burung poksai dulu teman-teman. Ini stok jenis burung poksai hari ini lagi melimpah banget. Salah satunya ada mandarin. Nah, kalau poksai mandarin ini harganya berapa Mas Didi? Poksai mandarin di angka 100.000 Mas. 100.000? Bebas pilih Mas? Bebas pilih, gondol mulus sama. Baik teman-teman ya. Spek burung pun sudah pur total teman-teman ya. Dan hari ini teman-teman, dari jenis burung poksai jambul Thailand, ini stoknya lagi ratusan ekor ya. Ada berapa hari ini Mas Didi? Kemarin ready 100 ekoran Mas. Oh kemarin 100 ekoran. Nah, ya lebih-lebih ekoran. Dikit. Oke. Nah, ini kita ke fisik atau unboxing ya. Poksai Thailand tuh mewah Mas. Mewah ya. Dia tanpa nabrak. Gampang bunyi. Gampang bunyi. Langsung makan pur. Oh begitu. Jadi burung mudah rawatannya Mas Didi. Mudah ya? Paling mudah dibandingkan poksai Sumatera. Baik kalau untuk harganya Mas Didi kenapa? Harga cukup 1.300.000 Mas. Jantan betina sama? Kalau yang betina 1.200.000. Silakan teman-teman. Hari ini pokoknya melimpah ya. Buat teman Kicomania yang lagi cari jenis burung poksai ya, buat aviari juga cocok banget. Wah mewah berisik Mas. Mewah ya. Di samping sini ada lagi nih teman-teman ya. Jenis burung poksainya, spek burungnya udah pada ngepur semua. Nah, ini ada lagi. Pokoknya aman banget teman-teman. Di sini juga menyediakan teman-teman dari jenis burung poksai Rembo. Nah kalau yang Rembo harganya berapa Mas? Poksai Rembo tak kasih harga 150 Mas. 150.000 saja dari jenis burung poksai Rembo ya. Selengkapnya ada juga dari jenis burung poksai BH-nya. Nah untuk pilihannya pun aman teman-teman, silakan ya yang mau koleksi atau penghobi dari poksai. Untuk harga dari perekornya Mas Didi? Black Hoda tak kasih harga 1 juta Mas perekor. 1 juta saja perekor dari poksai Black Hoda-nya teman-teman.
Berlanjut pantau dari poho pipi hitam, teman-teman, tampilannya seperti ini. Kalau stok hari ini pipi hitam bagaimana, Mas Didi? Pipi hitam, redbullnya betina semua, Mas. Oh, tersedia untuk yang betina, betina saja. Betina. Kalau harganya kena berapa sih, Mas? Betina tak kasih harga Rp1.500.000. Rp1.500.000 saja buat poho pipi hitam yang betinanya. Informasi saja, Mas Didi, biasanya kalau yang jantan berapa sih? Kalau yang jantan di angka Rp2.700.000. Oke, setelah kita pantau dari poho pipi hitamnya, geser ke poho pipi putihnya. Ini yang impor ya, Mas ya? Impor. Impor. Ini yang betina atau yang jantan, Mas Didi? Itu betina, Mas. Yang betina harganya berapa sih, Mas? Untuk pose pipi putih betina dikasih harga Rp1.500.000. Silakan, teman-teman. Kalau yang jantan di sebelah mana, Mas Didi? Oh, ini jantan semua. Nah, ini yang jantan dipisah, teman-teman ya. Jadi buat teman kicau mania yang repot-repot untuk nyoloknya ya atau pantau-pantaunya. Pilihannya lagi banyak banget. Banyak. Pose pipi putihnya buat yang lamin jantan. Sampai sini ya. Bagian bawah, ini bagian atasnya pun masih ada lagi. Ada, Mas, stok masih ada 40 ekor aja. 40 ekor. Siap diopok-opok pasti dia. Ya, biar bebas milih, Mas. Biar puas pilihannya, teman-teman ya, pastinya seru. Harganya kena berapa, Mas? Harga cukup Rp2.300.000 untuk yang kelamin jantan dari poho pipi putihnya, teman-teman. Kalau yang lokal masih ada nggak, Mas? Lokal ada, ini Mas lokal. Oke, ini ada juga buat yang lokal, teman-teman, dari poho pipi putihnya ya. Ini anakan. Anakan jantan atau yang bagaimana? Ini yang jantan. Yang jantan kena berapa? Di angka Rp2.800.000, Mas. Jantan, teman-teman, jantan ya. Kalau yang betina ready 1 ekor. Oh, ada betinanya juga. Baik, ini teman-teman. Betina. Ya. Ada betina juga. Jadi disarankan untuk teman kicau mania ya, yang mau coba ternak, disarankan yang udah lokal kayak gini, Mas. Yang ini, lokal, ya. Mas. Insya Allah lebih mudah prosesnya, teman-teman. Ya. Berapa sih harganya, Mas? Betina di angka Rp1.700.000. 1,7 saja untuk yang betina dari poho pipi putihnya. Ya, di bagian bawah nih, teman-teman ya, 4 dan 5 bunyi nih. Nomor 4 dan 5 ini di atas dari nomor 5 juga kepantau bunyi. Jadi kita coba pantau untuk suara pohonnya ya, teman-teman ya. Empat juga rajin, di atas 5 juga rajin nih, teman-teman ya. Oke, udah enak banget ini, Mas Didi ya? Udah enak, tinggal mandiin, kasih purtosong, kasih jambret, tinggal gantung, langsung bunyi, Mas. Silakan, teman-teman ya. Ini untuk sampelnya, teman-teman. Jadi kita coba pancing-pancing. Kalau untuk sampel, saran saya kalau beli jangan tergiur, harga murah, Mas. Oke, menyesuaikan lah, Mas ya. Pokoknya lihat pasaran. Kalau saran saya, lihat langsung kalau kesini dipantau biar bunyi dulu. Oke, karena suara yang membedakan dari kelamin ya, Mas Didi ya. Takutnya tadi dibeli. Orang jauh-jauh dapatnya betina, Mas. Nah, itu yang repot, teman-teman, repot, ya. Silakan, teman-teman. Ini kita sudah pantau. Jadi yang di jantan ini udah yang terpisah, teman-teman, ya. Ada juga untuk jenis burung foxe mantel, teman-teman, ya. Foxe mantel ini pantauannya mulus juga, sudah pur total pastinya kalau untuk jenis burung foxe. Harganya berapa, Mas Didi? Foxe mantel tak kasih harga Rp200.000 per ekor, Mas. Per ekor. Oh, ini ada yang bundel juga, Mas Didi, ya? Iya, dokor. Oh, dokor. Harganya sama? Sama aja. Oke, harganya sama, teman-teman, ya. Rp200.000-an dari foxe mantelnya. Setelah kita pantau dari jenis burung foxe di kios Langgang Jaya, Pasar Burung Pramuka, kita bergeser pantau untuk jenis burung jalak suren yang tersedia di Kios Langgang Jaya, teman-teman. Nah, ini soal perjalakan di sini juga aman, banyak pilihannya. Jalak suren yang mandiri harganya berapa, Mas Didi? Itu di angka Rp250.000 aja, Mas. Rp250 per ekor dan sudah pur kering, teman-teman, ya. Pur kering. Jadi bukan pur basah untuk mandirinya. Selengkapnya di atasnya ini masih ada lagi, dicampur dengan jalak putih mandiri. Jalak putih mandiri. Pun, ya. Kalau yang putih mandiri berapa, Mas Didi? Putih mandiri di angka Rp330.000, Mas. Untuk per ekornya, per ekor, ya, dari jalak putih mandiri. Pilihan buat yang dewasa kacoran dari jenis jalputnya pastinya selalu ada. Harga dari perekornya, Mas Didi? Jala putih kacoran di angka 480 per ekor, Mas. Untuk per ekornya, teman-teman, dari jalputnya. Dan teman kicau mania yang mau coba ternak ya, jadi nggak usah ngombyok. Silakan, ini kios Langgang Jaya menyediakan untuk pasangan jantan betina yang siap diproduk gitu ya, ya, Mas, benar, Mas. Stoknya aman, ini aman. Untuk sampelnya saja. Berapa harganya, Mas Didi? Itu sepasang di angka Rp1.000.000. 1.000.000 dari perpasang jalput dewasa gacorannya. Jadi memang stok real, teman-teman ya.
Jadi ini dicampur sama jalasuren dewasa gacoran. Kita sekalian aja ya. Stoknya pokoknya aman teman-teman ya. Berapa sih kalau yang dewasa gacoran? Dewasa gacoran 430 mas. 43 saja buat stok dewasa gacoran. Jadi benar riker ya. Masih di jalur burung jalak. Sekarang kita geser pantau dari jalak Hongkong. Ini yang pantauan remaja ya mas Didi ya? Remaja. Imporannya? Impor punya mas. Oke, jadi kalau yang imporan masih suara hutan, masih kasar-kasar. Nah, kalau impor ya, bodinya gede-gede mas. Oke, kena berapa nih mas Didi? 1.500.000 per ekor. 1.5 untuk per ekor dari jalak Hongkong yang remaja punya ya teman-teman. Pilihannya pun aman. Nah, ini untuk pilihan yang dewasanya teman-teman ya. Dewasa juga tersedia. Ini burungnya jina-jina sebenarnya. Kalau yang dewasa sepasang berapa tuh mas Didi? Sepasang di angka 3.800.000 mas. Jadi kalau nanti beli per ekor boleh ya? Boleh, 1.9. Oke, tinggal dibelah dua saja ya teman-teman untuk yang beli per ekor dari jalhok dewasa gacorannya. Dan sekarang kita geser pantau dari jenis burung jalak Kresnus starlingnya teman-teman ya. Sejenis kayak Brahma, tapi dia mempunyai ciri fisik yang berbeda ya. Bagian paru atau dekat pelipis mata warna biru. Berapa sih sepasangnya? Sepasang 3 juta mas. 3 juta saja untuk per pasang. Nanti yang mau beli per ekor tinggal belah dua saja teman-teman. Selengkapnya ada juga dari jenis burung jalak apa mas Didi? Itu jalak... Jalak Arab ya? Jalak Thailand. Hah? Jalak... Pakistan apa Palestina? Pakistan. Oh Pakistan. Pakistan. Ya makanya jalak Arab. Jalak Arab sepasang berapa mas Didi? Sepasang di angka 700.000 mas. 700.000, oke. Nanti yang beli per ekor juga boleh ya mas ya? Boleh. Karena ini ada yang nyebut jalak Palestina, ada yang nyebut Pakistan ya. Semacam-macam teman-teman. Kita lanjut lagi, berikutnya ada pantauan dari jalak, selain dari jalak Arab teman-teman, ini ada juga, ada jalak India mas Didi. India. India punya. Jalak mana ya? Berapa sih harganya mas? Itu sepasang 3 juta mas. Sepasangnya? Ya. Udah murah sekarang ya mas? Ya udah murah. Ekor berarti per ekor 1.500.000. Silakan teman-teman ya. Pokoknya untuk jenis burung jalak yang selangkah jaya, banyak jenis dan banyak, banyak pilihannya teman-teman. Di sini juga ada dari jenis burung jalak Baliho teman-teman. Jadi ini jalak Bali kali Hongkong disilangkan. Hasilnya seperti ini. Jadi kalau yang mau rawat ini nggak usah pakai sertifikat teman-teman. Oh nggak usah aman, mas. Aman ya. Aman. Kalau untuk harga kenapa berapa mas? Itu sepasang di angka 4.500.000. 4.5 dari sepasang dewasa Baliho-nya teman-teman ya. Albino mata Oke, merah. Oke teman-teman nih ada jenis burung jalak Bali mas Didi. Ah yang albino mata tapi merah albino mas. Mata merah. Nah sepasang. Ya. Harganya? Kalau stoknya ada berapa sih? Cuma sepasang mas. Oh, cuma sepasang. Sepasang. Berapa nih harganya? Di angka 5.500.000. 5.5 jadi silakan yang mau koleksi teman-teman atau mau coba rawat ya. Jagbal dewasa sepasang albino. Kalau yang ini mas Didi? Itu yang jalak Bali yang biasa oh, mas. Oh yang biasa. Yang biasa sepasang. Ini bapaknya Baliho tadi ya. Ya. Berapa sih kalau yang dewasa sepasang? Itu di angka 3.800.000. 3.8 untuk per pasang teman-teman. Jadi per ekornya 1.9 ya. Ya 1.9 mas. Buat pilihan dari Jagbal untuk yang RMJ atau remaja juga selalu ada teman-teman. Ini untuk sampel saja, pokoknya stok aman banget. Berapa harganya mas? Remaja kalau sepasang 2.700.000 mas. Jadi kalau untuk per ekor? Per ekor 1.350.000. Silakan teman-teman ya. Yang mau koleksi untuk jenis burung jalak hari ini pantaunya aman banget di Jawa Selatan Jayanya. Nah ini untuk penampakan dari stok jalak Resnu Starlingnya teman-teman ya. Di kandang kotak besi juga masih ada pilihannya. Ada juga untuk jalaknya buat yang sepasang terjangkau murah teman-teman ya. Ini dari jalak niasnya. Satu pasang dewasa cukup dibanderol 500. Ya, 500.000. Cukup 500.000 teman-teman. Jadi harga jalak ini per pasang dimulai dari 500.000 ya untuk jalak niasnya. Oke, teman-teman setelah kita pantau perjalakan kita bergeser ke burung yang pinter ngomong ya. Nah, pinter ngomong. Bukan bulan doang yang pinter ngomong ya. Ya. Beo juga pinter ngomong teman-teman. Ini Beo yang KTP Medan mas Didi. Medan, Medan remaja mas. Oke, ini yang remaja ya. Nah, jadi ini bibirnya ini masih tipis-tipis. Nanti kita cek fisik deh atau unboxing. Nah ini untuk tampilan unboxing dari Beo Medannya teman-teman. Body gede, super. Jenggernya juga masih tipis-tipis ya. Masih tipis-tipis. Kalau harga berapa mas Didi? Harga cukup 1 juta aja mas. 1 juta. Ya. Buat yang dewasa ada nggak? Yang tua? Mm-mm. Oh langka mas. Oh langka ya. Nah, adanya remaja-remaja mas. Remaja-remaja yeah. Teman-teman ya. Ini untuk sampel yang pertama ya. Iya. Yeah. Buat pilihan teman-teman dari Beo yang sudah apa mas Didi speknya? Sudah siul. Oke, Beo siulnya teman-teman ya. Kalau harga berapa mas Didi? Harga cukup 17,5. 17,5. 1.750.000. Silakan teman-teman ya. Baik teman-teman, hari ini Kios Langgeng Jaya mempunyai salah satu jenis burung
terbilang cantik dan langka ya. Nah, itu ekornya ini bisa berapa senti mas? Ekornya memang panjang banget teman-teman ya. Setengah meter. Oke, nanti bisa dipantau di YouTube deh. Belum mampi. Belum mampi. Oke. Ini harganya kena berapa mas ini? Itu kalau per ekor di angka 4 juta mas. Per ekornya? Ya. Kalau untuk sepasang? Sepasang di angka 8 juta. 8 juta. Satu hari ini ada berapa nih mas? Total cuma ada sepasang mas. Oh, cuma ada sepasang. Nanti kalau laku keras diusahakan ada lain lagi. Oh pasti ya. Turunin lagi. Silakan teman-teman yang mau koleksi ya dari jenis burung. Tak sepilin mas. Ya. Kita unboxing atau cek fisik. Oke teman-teman, kita cek fisik atau unboxing ya dari jenis burung Blue Mampi. Mampi tampilannya seperti ini ya. Mewah bos. Bulunya mewah dari warnanya ya. Tuh, tampilannya mulus. Oke, silakan yang mau koleksi ya, bagian kepalanya seperti ini teman-teman. Jadi ada satu pasang ya Mas Didi ya. Ada satu pasang. Cocok untuk aviari, cocok juga untuk perawatan buat di depan terasnya Mas Didi. Iya. Ada satu pasang saja. Baik teman-teman, hari ini Langgeng Jaya menyediakan kembali salah satu burung masaran handal yang terjangkau tapi suara istimewa ya. Ada tepus pala abu, pilihannya lagi banyak. Berapa banyak, mas? Harganya mas? Cukup 80 ribu mas. Hah? 80 ribu? 80 ribu aja. Kalau bicara normal berapa mas ini? Ya ada yang 100 ribu. Ini buat perbandingan aja teman-teman ya. Silahkan ya yang lagi cari masarannya. Ini punya tuh sampai ke bawah-bawah nih teman-teman penambahan stoknya dari tepus pala abunya. Jadi memang lagi banyak banget. Silakan ya tinggal merapat di pantau saja. Om Yogan dari burung masaran handal dimulai 80 ribu. Teman-teman, selain dari burung masaran, burung ocean baik impor di sini juga menyediakan ya untuk paru Bangkok. Ada Rosella Lutino. Lutino siap diternak teman-teman ya. Kalau harga kena berapa mas ini? Harga sepasang di angka 5.500 mas. Cukup 5,5 dari Rosella Lutino satu pasang siapan teman-teman. Yang Red Estern ya mas Didi ya? Grand Estern. Oke, kena berapa nih? Itu 2.500 mas. Silakan ya mau koleksi. Untuk warna dari Red Esternnya juga terpantau tersedia teman-teman. Ini teman-teman ada yang terbaru ya. Ini namanya apa mas ini? Nuri Black Lori mas. Oh Black Lori. Nah, ini jinak. Ya. Oh burungnya jinak ya. Jinak banget. Jinak total ya teman-teman ya. Bangun mas ini dikukur-kukurin ya. Ya langsung bangun dia. Masih nyengkrak. Berapa ini harganya mas ini? Ini di angka 2 juta mas. Oh 2 juta. Ya. Ini mau koleksi teman-teman ya. Dari apa namanya? Black Lori. Nuri Black Lori. Oke. Satunya ada berapa nih mas ini? Cuman satu ekor. Cuman satu-satunya. Juga nuri apa nih mas ini? Itu nuri perkici. Oh perkici. Lurik mas, buat masteran. Ini yang lagi dicari para teman kicomania ya? Iya benar. Nah hari ini juga terpantau tersedia. Berapa harganya? Itu per ekor cukup 700 ribu aja mas. 700 ribuan saja teman-teman. Namanya perkici lurik. Lurik. Nah, perkici lurik mas. Soalnya ada satu lagi perkici pantai. Yang hijau polos ya mas ya? Hijau polos itu kurang bagus loh mas. Oh begitu. Cuman buat hias itu. Oke silakan teman-teman ya. Nih hari ini pantau tersedia. Buat masteran dari nuri perkici lurik. Ya. Oke teman-teman, sekarang kita bergeser ke burung ocehan. Ini ada beranjangan Sanma Mini Oriental ya. Dicampur sama beranjangan apa mas ini? Beranjangan NTB. Oh parva. Oke ini tampilannya mulus juga ya. Kalau parva kena berapa mas ini? Kalau yang parva cukup 200 ribu mas. 200 ribu. Kalau Sanma Mini Oriental? Sanma Mini Oriental di angka 700 ribu. 700 ribu. Oke terus ini atasnya nih teman-teman. Ada dari Calandra Lark ya. Calandra Lark yang bahan mas. Yang bahan. Harganya kena berapa mas ini? Itu pilihan jantan di angka 900 ribu. Cukup dibanderol 900 ribu dari Calandra Larknya teman-teman ya. Untuk yang cari gacoran teman-teman dari Calandra Larknya ini juga tersedia ya. Nanti teman kicomania ya yang penasaran silakan bisa minta video ke Mas Didi teman-teman karena dia mempunyai videonya. Videonya berdiri ya Mas Didi ya? Berdiri. Kalau videonya miring kita bisa tempelkan. Jadi untuk video Calandra Lark minta langsung saja Mas Didi untuk yang gacorannya ini. Kena berapa sih Mas? Jangka 1.500 Mas. Cukup 1.500.000 saja teman-teman spek Calandra yang gacorannya ya. Yang mau koleksi dari Sempur Damer teman-teman atau Dada Merah ya, ini juga terpantau tersedia ya. Kalau harga berapa sih mas? Harga cukup 300 ribu mas. Dibanderol 300 ribuan. Makan pur total, sudah kepantau ya. Bunyi. Oke, sudah kepantau bunyi dan sudah pur total teman-teman. Geser pantau burung masterannya teman-teman dari Laura atau nama lainnya Takur Api ya. Ini tinggal 2 ekor ya mas ya? 2 ekor, ngabisin mas. Ngabisin, berapa harga ngabisin? Per ekor 150. 150 ribuan saja teman-teman ya dari jenis burung Lauranya. Normalnya berapa mas?
Normalnya 200 sampai 180. Baik, teman-teman ya, ini harga nggak di sini, cukup 150-an. Kita bergeser ke jenis burung anis, teman-teman. Yang pertama ada pantauan dari anis kembang ya. Ini pilihan kelamin jantan. Harganya bagaimana, Mas Idi? Itu WSR, Mas. Oh, dari WSR. Ya. Berapa sih harganya, Mas? Apa? Harganya? Harga cukup 450, Mas. 4,5 saja, teman-teman, dari anis kembangnya, silakan ya. Jadi selain dari yang rewikan, teman-teman, pilihan buat yang trotolnya juga tersedia buat trotol jantannya ya. Kalau trotolan ini stoknya selalu ada, teman-teman. Oh, aman, Mas, stoknya, Mas. Kalau harganya kena berapa? Harga cukup 400.000, Mas. 400.000, teman-teman. Nah, bersertifikat. Ya. Bersertifikat. Nah, kayak gini loh, Mas, sertifikatnya. Anis kembangnya. Jadi ada sertifikatnya. Nanti menyesuaikan ring yang ada di anis kembang, teman-teman ya. Sekarang kita pantaukan stok dari anis macan di Jos Langgeng Jaya. Ini juga tersedia. Harganya berapa, Mas, ini? Itu cukup 150.000 dari anis macannya, teman-teman. Baik, teman-teman, sekarang kita pantau stok yang tersedia, salah satunya ada murai batu. Jadi yang lagi cari silakan jangan di-skip, teman-teman. Dipantau ya. Ini murai batu yang pertama di Jos Langgeng Jaya, ada pantauan buat yang betina siapan. Pastinya sudah pur total ya. Nah, tampilannya seperti ini. Ekornya lumayan panjang-panjang ya, Mas. Panjang-panjang, Mas. Murai batu betinanya nih, teman-teman ya. Nih, salah satunya ya. Ekornya panjang lagi. Ini pilihannya lagi banyak banget. Berapa sih, Mas, harganya? Harga cukup 300.000-an aja. Cukup dibanderol 300.000-an saja per ekor dari murai batu betinanya. Silakan, teman-teman. Dan kita bergeser pantau dari murai batu trotol jantannya. Silakan dipantau bareng-bareng, teman-teman ya. Ini untuk yang pertama buat yang grade A-nya. Kudi gede, ekornya panjang. Nah, ini untuk cek fisik atau unboxingnya ya. Jadi memang dari kanturangan atau fisiknya berbeda. Di ekornya lebih panjang, panjang. Kalau yang A, teman-teman, tampilannya seperti ini. Hari ini pilihannya lagi aman ya, Mas ya? Aman. Berapa sih harganya? 850, Mas. Cukup 850.000 dari per ekornya. Silakan, teman-teman. Nanti di sini juga masih ada lagi ya. Trotol jantan yang grade A-nya. B punya nggak, Mas Idi? B ada. Oh, B-nya juga tersedia. Baik, kita pantau ya. Ini di sebelah sini nih, yang B nih. Ini B, Mas. Oke, kita pantau. Ini dia, teman-teman, tampilannya video dari murai batu trotol jantan grade B. Kalau yang B berapa sih, Mas? Yang B di angka 700.000 aja, Mas. 700.000. Yang B ada berapa, Mas Idi? Yang B ada 2. Ada 2 ekor. Nah, ini, Mas. Oke, sama yang ini. Iya. Tapi walaupun B ini pantauannya masih enak, teman-teman. Masih enak, lumayan. Kudinya gede-gede lah ya. Silakan. Nah, ini untuk yang A nih. Terus ini A lagi ya. Pilihannya aman, teman-teman. Di jalur trotol jantan, teman-teman, ini ada juga trotol jantan dari terah ekor panjangnya ya. Terah ekor panjang. Dari berapa kali berapa sih, Mas? Kalau terah panjang 21 x 14, Mas. Harganya? Harga cukup 950.000. 950.000, teman-teman ya, terah panjangnya. Nah, sebelah kirinya ini terah prestasi ya. Ya. Labran, Mas Idi ya. Labran. Berapa sih harganya? Harga sama, 9,5, Mas. Oh, harganya sama. Silakan, teman-teman ya. Oke. Baik, teman-teman, ini ada pantauan untuk spek yang aturan juga dari murai batunya. Yang pertama ada ekor 19, Mas Idi. Ya, 19. Harganya berapa nih? Itu 1,7, Mas. 1,7. Nah, ini juga sudah kepantau bunyinya. Kalau ini ekor berapa, Mas? 20. Harganya berapa nih? 1,9. 1,9 dari ekor 20 cm-nya, teman-teman. Kalau yang sebelah sini, Mas Idi? Itu ekor 18. Ekor 18-nya, teman-teman ya. Kepantau bunyi juga. Berapa harganya? 1,5. 1,5 saja. Nah, kalau yang ini, Mas Idi? Itu balak, Mas. Oh, balak. Balak. Baik, kena berapa nih? Itu 1,7. 1,7 dari ekor balaknya, teman-teman. Dan ada juga yang kepantau di dalam kotak box ya. Ah, itu ini raja juga tuh, Mas. Ya. Oke, kalau di kandang kotak box, ekor berapa, Mas? Itu ekor
18,5. Oh, 18. Berapa harganya? Harga 1.500. 1,5. Silakan teman-teman, hari ini buat yang PK curan juga terpantau tersedia di Bio Selangor Jaya. Nanti tinggal merapat dan dipantau saja.